Seorang perempuan muda berusia 24 tahun berinisial FEA alias Mami Ica diamankan pihak kepolisian karena memperkerjakan anak di bawah umur sebagai PSK. Mami Ica diamankan di sebuah hotel di kawasan Kembang, Jakarta Selatan dan kedapatan bersama dua anak di bawah umur. Modus operandi pelaku yakni menjajakan anak di bawah umur melalui media sosial dengan tarif mulai dari 1,5 juta hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Diketahui, ia sudah menjalankan bisnis ini sejak April 2023 dan sejauh ini ada 21 anak di bawah umur yang menjadi korban. Atas perbuatannya, Mami Ica dijerat pasal 27 ayat 1, jungto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang ITE dan atau pasal 296 atau pasal 506 KUHP dan atau pasal 4 ayat 2 jungto pasal 30, Undang-Undang Pornografi dan atau pasal 2 jungto pasal 17 Undang-Undang Pemberantasan TPPO dan atau pasal 761 jungto pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim UTV mengabarkan.